Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kalau kamu sering merasa nggak nyaman di bagian lutut, mungkin ada beberapa muscle di sekitar lutut yang perlu di stretch, dirilis, digerakkan, dan berarti muscle-muscle itu juga perlu dilatih dan dikuatin. Kali ini kita akan melatih muscle di sekitar lutut supaya lutut kamu jadi kuat. Kita mulai ya. Kita akan mulai dengan posisi berdiri. Menghadap saya, oke. Okay. Di atas lantai, taruh kedua kakimu di atas lantai dengan jarak kira-kira sebesar kepalan telapak tangan, sedikit lebih lebar juga nggak apa-apa. Sekarang, soften the knees. Jadi, jangan kunci knees-nya, tekuk sedikit. Pastikan kedua lutut kamu paralel, ya. Tidak masuk ke dalam begini, tidak terbuka keluar seperti ini, tapi paralel mengarah ke depan. Sekarang, rasakan jari-jari kakimu. Angkat, gerakan jari-jari kaki. Angkat, lalu taruh lagi di lantai. Angkat, sambil nafas. Inhale. Just breathe and exhale. And inhale. And exhale. Gerakan jari-jari kaki kamu. Angkat. Angkat kelima-limanya semuanya taruh lagi di lantai and then lift and put down that's good kamu boleh coba angkat ibu jarinya duluan lalu jari yang lain ikut just play with the toes okay and then breathe inhale and exhale two more inhale and exhale rasakan kamu mulai mengaktifkan bokong. Inhale. And exhale. Oke, okay. now. Bayangkan seperti kamu menaruh selembar kertas di depan ibu jari. Ya, jadi kamu seperti injak kertas itu. Lalu kamu tarik kertas itu sehingga bagian tengah dari telapak kaki kamu terangkat and then release lagi and then exhale tarik inhale release and then exhale tarik inhale release that's it kamu bayangkan, seperti kamu menarik selembar kertas, bagian tengah telapak kakimu terangkat, and then inhale, release. Kamu mungkin akan merasakan perbedaan kekuatan telapak kaki kanan dan kiri, exhale, and then inhale, release, and then two more, exhale, and then inhale, release. Last one, exhale, and then inhale release. Good. Keep softening the knees. Saya akan berbalik menghadap samping. Soften the knees. Lutut kamu tidak benar-benar lurus. Tangan di hip bone, di pinggul. Ya. Sekarang bayangkan seperti kamu mendorong pinggulmu ke belakang. Soften the knees. Lalu badanmu tilt ke depan mengikuti gerakan pinggul yang kamu dorong ke belakang. Now, bokong dan hamstring, paha bagian belakang. Bayangkan seperti kamu dorong lagi hipsmu ke depan. Jangan luruskan lututnya. And then push the hips back. Dorong ke belakang. Panjangin tailbone kamu ke arah belakang. Kepala kamu seperti ditarik ke depan. Spine memanjang, and then exhale, and then inhale. Dorong hips kamu ke belakang, hinging. We call it hinge, and then exhale, and then inhale. Kamu boleh juga angkat jari-jari kakimu dari lantai. Pastikan heels kamu menapak di lantai, and then exhale, and then inhale. and exhale. Kamu bisa lakukan latihan ini. Hanya latihan ini saja dan bergerak dan menggerakkan jari-jari tadi. Kalau kamu habis duduk seharian and then inhale, hinge, hipsmu didorong ke belakang and then exhale. Two more inhale. Dorong hipsmu ke belakang. Panjangin ke arah belakang. And then exhale. Hold the abdominals. Abdominalsmu harus aktif. And then inhale. Oke, okay, kita akan stay di sini. Now, kencangkan bokong, hamstring. Naikkan satu kaki, jinjit seperti ini. Bayangkan seperti kamu pakai high heels, ya, sekitar 6-7 cm. Jangan sampai heelsmu lock, uh, ankle engkelnya lock seperti ini. Jadi hanya 6 sampai 7 cm, taruh lagi, ganti yang kanan. Usahakan badanmu tetap stabil, ada di tengah. And then down, and then kiri. Bayangkan seperti nis kamu mendorong sesuatu ke depan. Dari pantat, hamstring, ke lutut. And then down and then inhale exhale down inhale dorong exhale down inhale sekarang perhatikan sitting bone-mu sitting bone-mu tetap panjang ke belakang knee-mu berlawanan arah dengan sitting bone-mu and then exhale and then inhale and exhale and inhale and exhale. Two more each side. Inhale and exhale, and then inhale and exhale. Last one. Inhale and exhale, and then inhale and exhale. Good. Now, kencangkan bokong, kencangkan hamstring. Dorong hipsmu ke depan, tetap knees-nya slightly bend. Kita kembali ke arah depan. Slightly bend the knees. Heels together. Small V dari kaki kamu. Tekuk, bend. Knees-mu mengarah keluar ke arah jari-jari kakimu. And then exhale. Tidak sampai lurus. Tahan di slight bend. And then bend. And up. Think about spine, tol karena langit langit and then up and then bend. and up tetap knees-nya masih ada tekukan sedikit nggak benar-benar lurus heels together ya jangan sampai lepas heelsnya and up and then three and up and then two and up and last one and up Good. Oke, okay. sekarang buka sedikit lebih lebar dari hips kamu. Ya. Lebar lebar lebar, perhatikan knees-nya mengarah ke jari kakimu. Antara toes second dan third toes. Ya, antara ketiga jari itu. Itu arah knees-nya. Oke, okay. sekarang bend and up. Sekali lagi, tidak sampai lurus. Inhale, bend. Exhale, up. And then inhale, bend. Exhale, up. Inhale, bend. Nismu seperti didorong ke arah luar. Exhale, up. Inhale. Exhale. Hips move. Abdominals aktif. Pelvic floor-nya juga aktif. Exhale up, and then three, inhale, exhale, and two, inhale, exhale, up, last one, inhale, bend, stay. Now, perhatikan hips atau pelvic floor, naikkan satu kaki, pelvic floor tidak turun naik. And then raise, seperti knees kamu, seperti lututmu mendorong sesuatu dari bokong ke paha ke lutut, and then down. Jadi, pelvic floor-nya tidak turun naik, ya. Stay stabil di satu tempat, and then down, and then bend, and down. Rise up, naikkan heelsmu down, and then naikkan heelsmu and then down and then up and down pelvic floor stabil up and down two more up and down and then up and down last one up sekali lagi ankle-nya jangan di lock and then down and then up and Down Good Oke okay. Jalan sedikit Sebelum kita duduk Di atas matras Dan kita lanjutkan latihan kita Walk, Shake your legs Boleh Sedikit There Oke okay. Duduk di atas matras Bend the knees Satu kepalan telapak tangan Atau sedikit lebih lebar Duduk tegak, cari sitting bone kamu. Arms forward. And then inhale, hinging dari hips. Tilt ke belakang. Dari hips join. Good. Taruh tanganmu di belakang, sedikit lebih jauh daripada pundak. Relax the feet, hanya heels di atas matras. Kita akan angkat kaki kiri, abdominalismu aktif lift. Waktu kamu taruh turun, dia tidak hanya nempel di bawah, tapi tekan sedikit ke arah matras heelsnya. Jadi hamstringmu makin aktif. Up, and then down, press. Up, down, press. Up, down, press. Up, down, press. Up, down, down heelsnya tekan. Masuk ke arah matras, rasakan hamstring. Kamu juga ikut menekan. Up, down, press, up, down, press. Two more, up, down, press, up, down, press. Last one, up, down, press, up, down, press. Good. Tegakkan lagi spine kamu. Kamu semakin tinggi ke arah langit-langit. Proud -langit. chest. Hold the abdominal. Satu tangan ke depan, satu tangan ke depan, kedua tanganmu di antara lutut. Oke, okay. kita akan menekan adductor squeeze. Jadi bayangkan seperti dengan kedua kakimu, kamu menekan tanganmu ke arah dalam tapi tidak sampai nutup. Squeeze rasakan inner thigh, paha bagian dalam, release, and then exhale, release, and exhale, release, and exhale, release, and exhale, and release. Jadi kakimu menekan tangan, tanganmu melawan, and exhale, release, five more. Two more. Good. Sekarang tanganmu ada di luar lutut, sedikit di atas paha. Sekarang kita akan melakukan abductor squeeze. Ke arah paha, ke arah tangan. Jadi paha bagian luar menekan tangan, tanganmu melawan. And then squeeze, tekan. Duduk tegak. And then squeeze four more and three, two last one. Good, arms forward, put the feet down, hinge forward. Duduk tegak. Exhale. Round back. Scoop the abdominals in. With tilt back down. Ke atas matras. Go all the way down. Tarik heels mendekat ke bokong. Pelvic curl. Okay. Inhale. Exhale. Tarik masuk. Tailbone. Scoop the abdominals really hold that abdominals guys, hug it in. Jangan lepasin rib cage nya. And then push the hips up, rasakan dari bokong, dari hamstring, bring the hips up. Kamu boleh squeeze glutes kamu sedikit, dorong hipsnya sedikit lebih tinggi. Inhale and exhale, articulate down. And then exhale, curl the abdominals, Hug it in. Push the hips up, squeeze glutes, sedikit, dan dorong hipsnya lebih tinggi. Rasakan hamstring kamu. Inhale, and exhale. And then exhale. Curl. Hold the abdominals in. Push the hips up. Dorong hamstringnya, rasakan, bayangkan seperti kamu taruh tangan di atas glutes, lalu dorong sedikit lebih tinggi. And then inhale, exhale. Three more. Exhale, curl. Bring the hips up. Squeeze the glutes. Taruh tanganmu di glutes. Dorong sedikit lebih tinggi. Jangan lepaskan ribcage-nya benar-benar hanya dari hamstring dan bokong. And then exhale. Two more. Exhale. Kal cool. masukkan talbon kamu. Bring the hips up. Inhale. And exhale. Articulate down. Last one guys. Exhale. Curl the tailbone. Push the hips up. Okay. Scoop the abdominals in. Rib cage mu jangan dilepas. Dorong sedikit lagi naik. Now, drop the hips sedikit. Jangan lepas rib cage nya. Dorong dari pantat. And then drop. And push up. And then drop. And up. And drop. And up. And drop. And up. And drop. And up. And drop. And up. Four. And up. Three. And up. Two. And up. Last one. And up. Inhale. And exhale. We articulate down. Oh, there you go. Well done, guys. Buka tanganmu ke T position. Buka sedikit lebih lebar dari hips. Knees drop ke kiri dan ke kanan. Jauhkan sedikit heels kamu dari bokong. Drop. And then center. And then inhale. Drop. And center. And then inhale. Drop opposite shoulders tetap ada di atas mat ya jadi kalau kamu drop ke kiri kamu rasakan badan sebelah kananmu memanjang dari belakang ke pinggang ke hips inhale and exhale and then inhale and exhale and inhale and exhale and two more inside inhale and exhale and then inhale and exhale last one inhale and exhale and then inhale dan exhale. Oke. Okay. Bawa tanganmu ke samping hips lagi. Dekatkan lagi heels mendekati bokong, kakimu jaraknya satu kepalan telapak tangan. Perhatikan knees kamu tidak jatuh ke tengah, tidak terbuka lebar, tapi paralel. Ya. Bayangkan seperti kamu ada bola kecil di antara lutut atau ada blok di antara lutut. Oke, okay. hold there. Now, tarik nafas. Inhale, exhale. Angkat kakimu ke tabletop. Satu kaki. Saya mulai dengan kaki kiri. Stabilkan hips kamu. engage chap domino. Tangan kiri di depan paha kiri. Oke, okay. sekarang. Bayangkan seperti kamu mendorong knees ke arah chest. Nismo mau mendekat ke arah chest, tapi tanganmu mendorong dia menjauh. Jadi tangan dan kaki saling mendorong. Ya, dan kita akan hold 10 hitungan. Inhale. Exhale. Push. Press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Tarik nafas. Inhale. Exhale press One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Release tarik napa. satu kali terakhir Exhale push One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good Release sekarang. Kita rotate hips uh, hipsmu ke dalam dulu, lalu keluar. Tetap berikan tenaga di paha dan tanganmu. Jadi mereka tetap seperti saling mendorong, tidak lepas. Inhale, exhale. One more Inhale, exhale kembali ke tengah, kita reverse, keluar dulu inhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi inhale. And exhale. And last one inhale. And exhale. There. Kembali ke tengah. Turunkan kaki kiri. Kita akan naikkan kaki sebelahnya. Saya akan menaikkan kaki kanan. Tarik nafas. Inhale. Stabilkan pelvic floor. Hips kamu. Exhale. Kaki kanan naik ke atas. Tangan kanan di depan paha. Inhale. Exhale. Saling menekan. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven eight nine ten release and then inhale exhale press one two three four five six seven eight nine ten release and then last one inhale exhale press one two three four five six seven 8 9 10 release. Oke. Okay. Stay di sini sebentar. Perhatikan kaki kirimu, perhatikan lututnya. Dia tidak jatuh ke dalam, tidak jatuh keluar. Kaki yang ada di atas matras tidak beristirahat, tapi dia tetap stabil, dia tetap aktif. Sekarang kita circle ke arah dalam inhale. Exhale. And then inhale. And exhale. Two more. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Kita reverse. Inhale. And exhale. And then inhale. Tahankan kaki kiri kamu. Tetap paralel. Exhale inhale, exhale, last one, inhale, and exhale, kembali ke tengah, turunkan kakimu, oke, sekarang, bikin small V dengan kakimu, ya, jadi, Nismu sekarang akan terbuka mengarah keluar mengarah ke jari-jari kakimu, ya, oke. Okay. Kita akan tahlukal di sini. Inhale, exhale. Tarik masuk tailbone, push the hips up. Now, jarak antara kedua lutut tetap sama, agak terbuka tapi tidak semakin lama semakin lebar, ya, tapi dia tetap sama. Inhale, and exhale. Articulate. Them. And then exhale, come, masukkan tailbone mu, push the hips up, jarak antara kedua lutut tetap sama, aktifkan inner thigh kamu, inhale, and exhale, articulate down, and then exhale, curl the tailbone, triceps tekan ke atas matras, bring the hips up. Pertahankan jarak antara kedua lutut kamu. Inhale. And exhale. Perhatikan juga posisi kakimu di atas matras dengan posisi small V seperti ini. Rasakan semua bagian dari telapak kakimu tetap ada di atas matras. Dia tidak terbuka keluar. Tidak berat di bagian luar. Ya, inhale. And exhale. come up. And then inhale, exhale, articulate down. Rasakan inner thigh kamu kerja. Dua kali lagi. And then exhale, curl tailbone in. Push the hips up, come up. Abdominalsmu tetap masuk, jangan lepaskan abdominals. Inhale, exhale. Last one. Inhale. Exhale. Push the hips up. And we stay up. Abdominals in. Ribcage in. Sekarang bayangkan seperti kamu punya bola kecil di antara kedua lututmu. Kita akan squeeze bolanya. One. And two. And three. Pakai paha dalam. Inner thigh. Four. And five. And five more and four and two and three two and one there you go inhale and exhale articulate down pertahankan misinya nice tetap paralel good okay kita berbaring menyamping On your elbow, guys. Sikumu ada di bawah bahu. Tekuk kakinya. Jauhkan sedikit telapak kakimu dari bokong. Heelsmu sejajar dengan bokong. Oke, okay. kita akan melakukan hip lift di sini. Tarik nafas, inhale. Exhale. Push the hips up. And then down. Now, waktu kamu taruh hipsmu turun ininya jangan jatuh. Pinggangmu tidak jatuh, tapi tetap push away jauh dari matras. And then exhale up. Inhale down. And then up. And then down. And up. And down. And then up. Hips seperti mendorong sesuatu ke arah langit-langit, guys. And then down and then four, and then down, and then three, and then down. Jangan dibawa ke depan hipsnya, dorong ke arah atas. Two, and then down, and then last one. Stay, open, clamp. Hip join kamu tetap mengarah ke depan. And then open. open that's it four more open three two one put the hips down there you go okay again this is sides. on your elbow kamu sejajar dengan pundak heelsmu sejajar dengan bokong hip bone mengarah ke depan abdominals in, rib cage in push the hips up and down jangan jatuhkan hipsnya ke depan dorong ke arah atas and down and then up and down And up and down, and then up four and down, and then up three and down, and then two and down, and then last one up, stay up, open one, open. And then three, and then four. Hip bone tetap mengarah ke depan. Empat lagi. Two more. Last one. Put the hips down. There you go. Okay. Last one guys. Lie down on the belly. Tanganmu saling menumpuk satu sama lain, forehead di atas tangan, di atas matras. Oke, okay. kita akan mulai dengan kaki kiri, aktifkan bokong, rasakan hamstring. Angkat naik kaki kiri ke atas. And then we bend the knees. Bayangkan seperti kamu menarik resistance band membawa telapak kakimu berusaha mendekat ke bokong and then extend left leg down kaki kanan up bend rasakan seperti kamu menarik resistance band dengan hamstring and then extend and then down and then lift bend extend and down rasakan kamu menariknya dari hamstring lift and then Bend, extend, and down. And then lift, bend, extend, and down. And then lift. Embrace abdominals, guys. Hug the abdominals in. And then bend, extend, and down. Two more. Lift. Reach out dulu memanjang, we bend, and then extend, and down, and then lift, reach out, and then bend, seperti tarik resistance band ke arah bokong, extend, and then down, and then lift, bend kira kira 90 derajat dinis kamu. Sekarang kita akan tendang sedikit ke atas. One, pakai bokong. And then two. Jangan lepaskan di atas matras. Three, rasakan hamstring dan bokong kamu. Four. And five. Lima lagi. Five and four. And three. And two small movement, guys. And one there. Extend. Leg down. Terakhir Lift. Embrace the abdominals. And then we bend. And here we go. Kick up. One. And two. And three and 4 and 5 five more and 4 and 3 and 2 and 1 and then we extend and then put it down good hands beside your chest Breathe your abdominals. Push yourself to a child pose position. One more breath. Inhale and exhale. Then walk your hands closer to the knees. Okay, guys, kita sudah selesai. Thank you for joining me.